Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, ya. Sebagai penerima adalah CPP, yaitu Menteri Sosial, kemudian MCS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, dan selaku pemberi 2 orang swasta AIM dan HS. Berikutnya kami tunjukkan barang bukti yang ditemukan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Pak, di jembrengin, ada yang di jembrengin.